Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi, bahkan selamat tidur. Dan selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun hari ini. Welcome back with Mr. Yuring Channel. Hey, 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 ada yang baru nih. Khususnya pecinta otomotif dan juga penggemar Mr. Yuring Channel. Ya, apa relevan dari Mr. Yuring Channel? Untuk info pemesanan, bisa kunjungi di Instagram kami, Maxstore Official. Oh iya, tersedia di Shopee juga loh. Lama nggak upload ya mas ya. Kemarin saya tinggal touring, tapi bukan touring sampai edw mas, menghadiri acara Kopdar Mekanik Regional Barat ya. Nambah wawasan yo, nambah dulur dan nambah rezeki juga, dan nambah sak kabehane alhamdulillah. Terus sekaligus silaturahmi juga test ride ya. Kemarin saya test ride itu motor CB bersistem ACG starter. Nah sekaligus itu kan orang Bogor kan ya. Itu saya test ride sekaligus saya apa ya, nguji kekuatannya gimana sih katanya. Soalnya banyak yang bilang, katanya banyak yang ngejudge bahwa ACG starter itu nggak kuat dan lemah, pasti bermasalah. Alhamdulillah selama saya coba kemarin lewat jalur pantura, terus pulang lewat jalur selatan, jalur tengah, alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali, aman-aman jaya. Motor tetap stabil, gak bocor, gak rembes-rembes, alhamdulillah aman. Pol-polan mungkin bisa dilihat di videonya di Erf Chandra ya, di channel Erf Chandra ada. Kalau enggak gitu ada lagi salah satu itu yang garapan lawas mas, kepunyaan Mas Farid orang Banyuwangi. Itu bahkan sebelum saya berangkat, itu sebelum saya berangkat ke Bogor, dia main ke sini, tapi sudah sistem ACG starter waktu itu kan ya. Cuma servis ke sini sekaligus pakai spool ring. Ternyata ketika dia pulang dari sini itu berangkat jam 5 kalau nggak salah ya. Nyampe rumah jam 12, pokoknya sekitar 7 jaman malah ke Banyuwangi ya. Seharusnya akan ditempuh 9 jam. Bahkan katanya dia nggak berhenti sama sekali. Dan itu ke posisi motor CC 260-an dengan blok jamur tanpa oil cooler, bersistem ACG starter, langkah 74 kalau nggak salah, langkah 74 piston 68 kurang lebih seperti itu. Dan itu kuat banget, nggak berhenti sama sekali, alhamdulillah ACG nya masih mampu. Jadi saya hanya untuk meluruskan bahwa ACG starter itu kuat mas, nggak ono sih nggak kuatnya, sing penting sing noto. Untuk di video kali ini saya akan tidak membahas ACG starternya, karena ini saya juga ini rujukan mas, servis sekaligus nata lagi ya. Tapi yang saya bahas itu di kampas kopling ini mas. Nah, di kampas kopling sini khusus nih ya, teman-teman yang minim budget ataupun juga yang disebut dana pelajar, pengen kampas kopling 6 ataupun juga per kopling 6. Nah, jadi sebenarnya ini sudah teori lama mas, sebelum adanya kampas kopling 6 VR itu ini sudah diaplikasikan. Cuma sekarang udah banyak yang aftermarket yang sudah simple, harganya 150-an sampai 200 ya itu kan. Nah, ini sebenarnya ada yang lebih efisien, lebih murah lagi. Ini sudah jadul sebenarnya mas. Cuma kalau minim budget, bener-bener kepowepet mas ya, kita nggak punya uang, ini kampas 6 ini asli bawaan CB.
iya dong, iya CB ini masih 18. Cuma ini tampaknya udah 6 ya. Tak hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Dan bahkan pairnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah kok bisa? Ini taruh mana? Nah yang pertama ini gini. Sebenarnya sini kan nah, kayak gini mas yo. Nah ini nih, lurus seret. Itu dibubut, dibuat lingkaran. Ini untuk apa? Untuk pair. Nah gitu. Tuh. Jadinya kayak gini. Jadi model bentuknya nanti kayak gini. Nah saya tak pasangin. Nah, ini untuk pengaplikasian. Nah, yang standar seperti biasa. Ini toh. Nah. Terus, nah ini ada dua. Tun. Nah, ini nyantolnya di mana depotnya? Gak usah mas, gak pakai baut. Dia nyantolnya di tengah-tengah ini, separuh-separuh. Nah, kira-kira kuat apa enggak? Itu tergantung ininya mas, sama tukang bubutnya. Kalau ininya metasi, ya saya tidak menjamin. Dan juga tingkat kepresisian mas, kepresisian sama pas enggaknya bubut mas, pas tengah pora center enggak mas. Ini kalau enggak presisi mensle bisa potel mas, gitu loh. Nah, yang namanya akal-akal ya tidak menjamin awet seterusnya. Wong sing original yo gak awet seterusnya mas yo. Nah, jadinya kayak gini lah. Apakah kuat apa enggaknya? Nah, ini sebenarnya kan di sistem Super 125 itu kan diterapkan dia bautnya ada 3, cuma yang enggak pakai baut kan 3. Cuma ini separuh, kalau karisma kan full. Nah, saya kira kan sini sudah nyangkut sini ya, Mas ya. Ya, saya kira kuat-kuat aja. Terus untuk di kampas kopling nih. Ah, di kampas kopling 6-nya gimana caranya Mas biar kampas kopling 6? Nah. Jadi di bagian sini nih. Nah, sarungnya kan tebel. Kayak contoh ya. Kayak enak yuk. Gak ada contoh ya mas. Itu ayam. Ini kayak gini nih. Yang sebelumnya ini tebel. Ini ditipisin dan juga ini ditipisin. Dua-duanya ditipisin. Nah, dan di sini juga di bisa dikerok bisa. Nah, ini juga tapi kalau ini jangan. Ini jangan sampai mas, karena ini buat ngancingnya. Nah, ini loh. Tuh, dul. Ini gak boleh. Ya boleh tapi mepet. Pakai per 7 ya. Tapi yang penting gak kena corongnya aman. Nah, langsung kita pasang yuk. Nah, teman-teman juga kadang ya tanya gimana mas kok ada yang dilubangin. Itu dilubangin untuk biar peredaran olinya itu lancar, olinya sama aja gitu mas. Yang penting pair koplingnya jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu empuk. Kalau terlalu empuk jadi kenyal-kenyal, jadinya yo responsifannya kurang. Kalau terlalu keras juga oli itu gak bakalan masuk mas, ya masuk cuma telat. Makanya ada yang namanya apa ya, kadang-kadang teman-teman itu dibolong tengah-tengahnya sini, ada yang dibolong sininya, ini daerah sini. Ini untuk biar olinya masuk ke ubun-ubun mas, ubun-ubun masuk ke olinya, ke kampasnya. Nah, simpel toh, sama aja mas. Nah, tinggal kayak gini nih. Beh, lambung orang padang rek. Nah itu stannya sama mas, deh masih banyak stannya. Nah ini karena ini udah malam, tengah malam aku masih sih jam rolas ini adalah. Nah apa sementara. Nah untuk pair kopling pakai apa? Bisa pakai 4 itu pakai kepunyaan Tiger kalau yang suka atos-atos. Terus yang duanya ini pakai kepunyaan asli CB, kan untuk pendek. Tahu kok ini kan kepunyaan bapak-bapak ya. Nah, ini minim budget mas, dana pelajar. Nah itu sudah menjadi 6.
tinggal pasang aja. Ya. Ini bau tekol. Jadi ini harus ngilang, gak boleh satu-satu, biar gak cuklek, meskipun gak pir 6, meskipun pir 4, kemudian metasol, imi. Kita ambil obeng min. Oke, mantap. Sudah cetok. Kalau ini saya sudah saya aplikasikan mulai dulu, Mas. Punya sendiri, punya saya sendiri kan. Kampasnya kayak gini. Kayak kampas 6 yang kepunyaan VR-VR itu kan. Nah, kalau biaya bubutnya itu tergantung, Mas, relatif, Mas, tergantung tukang bubutnya, tergantung daerahnya. Kalian masing-masing ada yang 40, 30, ada yang 50, ada yang 60 sampai 70 lah. Kalau di atas 100 ya mending beli yang kampas kopling nama aja, Mas. Lebih cepat. Mantap. Ini sudah kampas kopling 6 lembar dan juga bir kopling 6. Nah, teman-teman tinggal monggo, yang pengen mengaplikasikan monggo, gak pengen beli ya gak apa-apa. Pokoknya los, Mas, bebas. Apa? Ready, Mas, tinggal nyiset gigi, pasang corong. Wah, pecah. Ganti ini. Nah, saya kira seperti itu saja, Mas. Karena ini cuma sekedar iseng-iseng tok, monggo kalau mau bermanfaat diambil, gak bermanfaat yo ditinggal saja, di skip, Mas, di kasih dulu sama. Kalau emang ini bermanfaat yo monggo dibagikan dengan yang lain yang membutuhkan. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan, Mas, yo. Ojo lali kepresisian karo kesehatan sing utama. Dan salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.